Johor dipilih sebagai lokasi untuk edisi pertama penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM berlangsung di Dataran Angsana Johor Bahru. Program tiga hari itu dijangka menerima kehadiran 10,000 pengunjung mulai esok. Perinciannya bersama wartawan Fahmi Muhammad Noh. Program edisi pertama ini akan bermula 9 pagi hingga 8 malam dengan pelbagai pengisian. Antaranya pameran oleh agensi kerajaan, jualan industri kecil dan sederhana IKS, jualan keluarga Malaysia dan padanan perniagaan. Selain itu, terdapat juga seksyen khas yang disediakan untuk pengunjung menyertai sukan rakyat dan pertandingan e-sukan. Selain itu, kita juga ada cita rasa keluarga Malaysia di mana kita sediakan macam food court lah dari segi peniaga yang menjual masakan yang semuanya daripada negeri Johor. JAKM diterajui Kementerian Perpaduan Negara bersama pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Johor merupakan kesinambungan kepada program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur Disember lalu. Penganjurannya bertujuan memacu pemulihan negara secara berstruktur bagi menyumbang ke arah pengukuhan pasaran tenaga kerja secara lebih menyeluruh untuk pembangunan ekonomi lebih mampan. Majlis perasmian akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Sabtu ini. Baiklah, untuk anda yang berada di selatan tanah air, yuk sama-sama kita datang ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk lakukan ujian RTK sebelum anda datang ke sini dan patuh SOP yang telah pun ditetapkan. Jalan-jalan juga, SOP kena jaga, kita jaga kita. Fahmi Muhammad Noh, berita RTM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan pindaan dan tambahan SOP pencegahan terkini COVID-19 pada PRU Dewan Negeri Johor berkuat kuasa serta-merta. Antara yang digariskan, ceramah atau syarahan yang diadakan parti bertanding tidak boleh melebihi pukul 12 tengah malam. Kenyataan terbaru SPR itu turut menetapkan yang ceramah, syarahan dan kempen dibenar diadakan dalam dan di perkarangan pejabat parti dan bilik gerakan parti rasmi. Manakala jumlah kehadiran tidak lebih 100 orang atau 50% kapasiti ruang mengikut mana yang terendah. Jarak fizikal ditetapkan sekurang-kurangnya 1 meter dengan memakai pelitup muka. Pindaan dibuat berdasarkan pandangan Kementerian Kesihatan KKM serta Majlis Keselamatan Negara MKN. Sudah pasti kerancakan untuk kempen hari kelima pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor. Kempen bersemuka tetap menjadi pilihan calon dalam menyantuni masyarakat. Meski dilaksana dalam pematuhan SOP bagi calon Barisan Nasional BN Dewan Negeri Gambir Shah Rihan Jani, ia bukan penghalang untuk beliau lebih dekat memahami masalah rakyat.